Anda menyaksikan News Update Pemirsa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan lokasi pusat pemerintahan yang baru nanti layak menjadi destinasi wisata baru. Hal ini disampaikan Menhub saat mengunjungi lokasi ibu kota baru. Menhub menyebutkan jika kawasan Teluk Balikpapan bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bisa menyaingi potensi wisata seperti di Bali ataupun Pulau Lombok. Menhub menambahkan, selain jadi destinasi wisata baru, lokasi ibu kota baru juga akan dijadikan contoh kota masa depan. Yang membuat happy masyarakat Kaltim, khususnya Pak Gubernur, welcome. Ya. Yang kedua, alamnya juga indah ya. Cantik ya, Semboja cantik, Mentawir cantik, Teluk Balikpapan cantik. Karena harapan kita kalau nanti ini dijadikan ibu kota negara, kota baru ini bukan saja ibu kota negara, tetapi kita harapkan menjadi satu role model kota masa depan. Menjadi destinasi wisata. Ya, jadi kalau kita buat sekaligus dia punya fungsi-fungsi yang lain, sehingga dia bisa track